So hi guys, welcome back to channel KLD. Okay, untuk pengetahuan korang, 25 Mac baru saja buka dekat Taiping. Okay, baru aku rasa seminggu lah. Seminggu je. Ya, seminggu lebih something lah. Okay, dan hari ni aku decide nak pergi try. Okay, 25 Mac ni untuk belah-belah utara aku rasa still benda baru lah eh, sebab jauh-jauh kan dia buka arah eh. So untuk opening day dia memang ramai eh. Kami pun jadi malas lagi nak pergi. Harap dah seminggu lebih ni harap kurang sikit lah korang eh. InsyaAllah lah okay. So macam biasalah, Fujimart ni bila aku dah ke KL berpulang, so bila dah dekat Depen ni aku rasa nak pergi food hunting dengan Fujimart lah. Alright, so kalau korang masih baru dengan channel aku, jangan lupa subscribe dan kita enjoy video ni. Here we go. Abang ambil bakul lah, nak borong lah. Nak borong apa? Ikan dia ikan. Hah? Ikan dia cakap. Ikan dia cepat. Ni apa ni? Power ni gini? Great Turkey Chicken. Dia dah apa? Dia oh, dia dia, dia besar. Ya. Yang mesti tu. Dia mesti. Ambil ni lah. Ambil ni lah, malah hukir lah. 92. Okay, let's go. Come on. Let's go. Hi guys, welcome back again. So macam korang tengok dia, aku dengan member aku Rafi ni beli sakan lah juga dekat Family Mart Depeng ni. Alright. So untuk pengetahuan korang, Family Mart Depeng ni baru saja buka. Aku rasa baru seminggu lebih lah. Baru seminggu lebih. Baru seminggu lebih kan. So disebabkan seminggu lebih tu jugalah aku rasa kecewa. Sebab bila pergi tadi, banyak benda habis. Alright. Pegang ni tak ada, pegang tu tak ada, tanya ni tak ada, tanya tu tak ada kan. So aku just beli apa yang ada lah. Alright, nak macam mana kan, lambat. Maybe sebab benda ni bagi aku baru. Nanti bila dah orang dah biasa sangat tu, dah macam kurang lah, dah normal balik lah. Aku boleh lah, tak payah nak batuk kan. Jadi melak je tak payah batuk. Selama ni aku lalu mesti kena batuk kan. So kami beli apa? Yang apa yang ada kat depan ni lah. Okay, dengan tambahan ais latte. Alright, ais latte dah minum sikit lah sebab harga. Okay, yang lawak ni ais latte ni pun lubang tak cucuk. Dia kata lubang dia tak boleh tekan. Okay, maybe apa? Design dia tak ni. Dia tak boleh, lupa nak potong lah kan. Industri dia kat kilang lupa nak potong ke bawah alam lah. So kena buka sikit. Eh, buka dulu. Lepas dah minum, kita review lagi sekali lah. Okay, selamat okay. Tak rasa familiar lagi. Macam Medi. Ya. Rasa dia rasa macam Medi, tapi kurang manis sikit lah. Kurang manis sikit lah. Tapi aku rasa ni memang macam sedap lagi ke Medi sedap lagi? Medi macam keras sikit kopi dia kan. Kalau betul-betul orang yang gila kopi mungkin aku boleh terima lah kan. Ni macam light lah. Ni macam untuk budak-budak je kopi. Tapi sedap lah. Ni pun sebab aku dah kacau kan. Kalau dah letak susu bawah kopi atas lah macam biasa kan. But ni berapa ringgit eh? RM1.69. Eh, 169 bukan 2869. 169 boy. Ni large eh. Large. Aku rasa large. Tak tulis lah large ke apa. Baik, itulah 169 dah. So, dia beritahu kan harap aku lapar sangat ni, okey. So, kita ada apa ni? Green tea chicken. Unagi. Kalau korang tahu apa dah? Fans friend kan. Kau mesti tahu pasal apa Unagi. So, ni Green tea chicken. Dia style buat macam ni dia nak buat macam onigiri tapi dia buat macam sandwich. So ada kat onigiri apa ni harap? Yakiniku daging kan? Ayam rasa. Ya yeah. Tapi aku rasa ni sedap sebab ni dia tinggal satu last. Alright. Lepas tu signature dia lasagna. Aku tak pasti lah signature ke tak, tapi selalu duduk nampak dekat TikTok apa semua orang duduk review. Boleh lah kita try. Dia pun lasagna sama favorite aku. And the other one is omurice bento. Nasi telur bungkus. Okay. Nasi telur bungkus Melayu dia. Melayu dah. Melayu dah. Benda ni Melayu kan. So nak ke mana lu tak? Kita akan okay. So kita start dengan lasagna. Lasagna confirm lasagna lu. Confirm. Nak apa? Makan ni dulu lah. Okay, makan nasi dulu. Nasi lapar tu. Lapar, makan nasi kan. Tak akan, hang tak apa lah. Dah rapper ke tak rapper ni. So, susah nak buka. Buka air, kena buka demi ni tu. Macam boot tu. Macam tak tahu selalu kalau macam ni aku duduk teringat dessert yang banana boat tu lah. Banana boat tu baru dia punya kuah ni pekat. So dia datang kat apa? Kat leri. Kat. Nak leri kan betul set.
dari aku. Dan aku satu set. Oh, by the way, kalau korang nak tahu, makanan ni boleh dipanaskan, okay? Aku ni belah utara tak banyak Perlimat. So, jarang sangat makan Perlimat. So, bila aku kat Selangor dulu dan belajar, sometimes dah aku tak minta panas, aku beli makan sendiri. So, aku learn by the mistake. Aku minta panas yang tadi, right? So, jika kita rasa, nama dia apa ni? Onurice bento. Harga Onurice bento ni RM9.20. Weh, RM9.20 besar ni kan. Ni kalau mau aku tengok eh. Tak apa, dia rasa kita asal senang orang. Rasa balik. So, nasi goreng dengan black pepper. Depan ada nasi. Ya, yeah. Lepas tu dengan kuah. Kuah black pepper, senang orang. Kuah dia macam masin sahaja. Tapi masin, nasi dia tahu lah. Nasi dia cik tahu lah. Nasi goreng nasi. Macam nasi goreng je. Aku ambil nasi dia saja. Dia kena makan waktu panas sekali gila. Nah, nasi goreng dia nak colour merah. Dia nasi goreng mak aku buat. Okay. Tak ke? Kuah kari je? Kuah kan? Kuah kari pula apa? Macam kari pun dia kan? Kari kau rasa. Tengok balik. Tak tulis pula. Tengok dia punya ni, depan. Depan ni ada description dengan best lah. Try baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dapat macam mana pernah pakai hari babas kan? Pernah pakai babas, sambung kau. Tapi dia masin sikit kan? Kan? Rasa masin kan sikit kan? Okay ke? Baik, aku rasa kuah dia tak banyak. Tapi kena gaul-gaul kot, baru hilang rasa masin dia ke apa ke. Tak tahu lah, makan lah. Tak makan. Tapi goreng ni biasa lah weh, nak kata macam bila makan ni macam rasa Jepun lah. Ini Korea ke Jepun? Jepun. Tak pula kan. Maybe kena buat macam tu lah ke. Kalau nak buat 100% Jepun, mampu tak boleh jual pula lagi kan. Ni kita target audio orang Malaysia. By the way, aku tahu Perlimat ni dah lama sangat dah bertapak Malaysia. And maybe antara korang pun dah selalu sangat makan. Tapi korang kena faham lah, belah-belah utara ni Perlimat ni rare tau. Ada kat mana area dekat? Paling dekat, sebelum buka Depeng, paling dekat nak pergi Ipoh. Ipoh. Ipoh pun dua tempat yang sebelum buka ketiga eh. Sebelum Ipoh buka, paling dekat Penang. Yang siaran kapal sing tu. Itu pun ramai gila. Yang lain semua aku rasa lagi jauh lah. Ada zaman aku belajar dulu, dekat Puncak Alam, kena jauh juga, kena pergi Setia Alam. Sebelah, almost 30 minit juga lah aku rasa. Kalau peak hour ke, plus minus macam tu lah, okay. Aku tak pastilah kaca ni sesuai dah kat Malaysia. Kalau Jepun maybe sesuai sebab orang semua kalut kerja, yeah, nak makan. Tak sempat. Tapi kalau untuk portion dia, dengan harga dia, bagi aku, boleh mencuba je lah, okay. Kau teringin sebab benda baru, kau nak try, just okay. Tapi nak repeat tu dengan harga RM39, aku rasa baik pergi nasi campur biasa kan. Lagi senang. Lagi senang pun semua. Sebab kita bukan yang kalut sangat pun semua kan. Tapi kita pun ada budaya mengulat ke. Rehat pukul 12.30, aku rasa pukul 9 lebih dah campur rehat lah. Jom, benda dia dah nak baik, dia ikut lah kan. Bismillah. Tapi telur dia fluffy lah. Kan? Dia pasal aku, kalau aku goreng mesti macam garing-garing tau. Dia macam just nice. Dia rasa macam scramble pun ada tapi bukan. Haa, dia scramble pun ada. Rasa dia. Dari luar dia aku punya scramble egg je. Scramble egg yang Gordon Ramsay punya style macam ni lembek-lembek kan. Kalau scramble egg Melayu semua keras-keras lah, kata-kata. Mereka macam nak budan roti. Nasi goreng lah, orang buat macam roti lah. Pun masin. Kena makan dengan, kena minum dengan air. Kalau tak, memang masin tu. So next, makanan kita adalah chicken lasagna. Okay, aku lasagna ni favorite aku sebab aku dengar pada cerita Garfield. Okay, Garfield suka lasagna kan. Garfield hates Monday but he still love lasagna. So lasagna dah Tapi yang bila tengok dari tepi macam margarine tau. Mother choice, bukan mother choice lah. Yang kalau orin tau. Rantau, bukan rantau, margarine lah. Okay, so lasagna chicken ni harga dia RM10.9 tu. Ni paling mahal lah sekali. Lagi mahal daripada nasi tu. So Rab, kita nak kalori dia. Silakan, hang rasa lu pula. Aku rasa lu.
rasa dia ada cheese atas ni. Memang semua ni selaputi oleh cheese lah. Boleh tarik tak cheese lah? Boleh. Hancur. Tak ada lah banyak layer sangat. Lakunya banyak layer. Okay lah, kita try. Tak. Dia tak, dia tak manis sangat. Tengok ni, close up sikit diorang. Boleh lah, alright. Sinar ni. Dah manis kan? Dia nice gila. Patutlah dia cakap don't like. Antara yang favourite orang. Cheese dia tak semua? Dia cakapkan cheese yang, cheese apa je yang like? Yang fat like ke apa, tak tahu lah. Tapi dia tak banyak daya lah, macam bila bila kau scoop kan, terus habis. Saya nak bila scoop kalau nampak layer by layer tu. Sedap tu. Sedap kan? Tak ada pernah beli. Yang ni pun tinggal dua je tadi. Kan? Kita beli tinggal satu lah kan? Satu lah. Tapi kalau makan banyak ni muak juga kan. Sebab dia jenis creamy-creamy kan, apa kuah. Kuah apa semua kan. Kalau orang tak biasa, tak boleh juga lah. Aku suka, tapi kalau kau banyak lagi aku mula nak jam. Not bad. Dia pakai kuah macam kuah spaghetti jugalah. Typical nampak lasagna. Dia ada selang kuah putih juga. Memang macam lasagna mana. Lasagna paling sedap lah dalam hidup aku makan dekat kedai William. Aku tak ingat lah, dia dekat KL lah. Kat Selangor ke KL? Asal pergi dengan orang bapak aku dulu. Daripada warung sampai dah kedai lah. Senang lah. Macam beef mint kan? Daging cincang. Chicken. Kepingan lasagna, tepung gandum. Aku suka bila dia letak cerita-cerita dia tau. Kau tahu dia makan apa? Ha, sebab selalu cerita ni selalu dekat makanan kopok apa semua kan. Makanan setiap jalan sangat kita nak tahu masak apa. Tapi aku rasa dia kena buat lah, tak buat macam ni. Dan ni pun kira macam fast food lah kan. Sudah, aku suka dah. Okay. Kau jadi berhitang. Oh, shit. No dah lagi 5 bintang. Tiba-tiba lagi 5 bintang lah. So, next. Makanan aku adalah onigiri. Alah. Onigiri daging lembu kan? Onigiri hirisan daging lembu. Kayam daging lembu. Ni belakang ada tulis hirisan daging lembu. Kamu punya apa? Ayam panggang. Ayam panggang. Teriyaki. Salah dia satu je. Aku kalau makan ni, aku kena makan dengan kicap dia. Kicap dia apa? Soyu. Soyu. Okay. Soyu bukan soyu. Soyu lah. Soju ke tau lah. Makan dengan soju. Faham tak apa? Eh, dia cakap buka tau. Aku nak ingin aku marah aku. Yang ajar aku makan ni dekat KL, Jo lah. Sini. Lepas tu tarik, dia tarik terus plastik so dia lekat. Oh. Dah kot? Tak. Fail lah aku nak makan. Okay. So mission fail, nak pasang kat elok. Kena buat menu lah. Aduh, aku sekali beli kan, tak pernah aku dapat buka elok. Aku macam tu kan, empty. Yang ni pun padahal selalu ke kita makan kan? Bukanlah yang minumatnya idak lah, yang Aeon ni. Bila jenis semua sama je, kena onigiri ni. Ya. Tak, dia tarik tu, dia tertarik ni sekali dah selaku. Ada nak pull. Aduh, macam buah. Dia tadi. Kau nak pergi pun lah. Ya, pergi pun lah. Maksud nak balik pergi lah. Jadi dia ni kau sikit tak kau sikit. Tak, aku dah lap dia. Ambil lah, lipat je. Lipat je nasi lemak. Melayu ni macam. Cheers. Eh, tak buka ni? Ya, aku buka tu eh. Aku ni senang. Haa, settle. Haa, macam ni. Aku try dulu lah. Apa dah nombor dah? Onigiri. Apa ni? Daging, bawa lagi risen daging. Yakiniku. Ya, yakiniku. Yakini aku kan. Yakiniku. Kena rasa apa? Daging lembu lah. Alah, dia japau lah. Dia nasi ke tengah. Ni nampak. Lepas nasi lah. Kayak. Kayak, tak diberi lah mudah. Aku punya dah teriyaki chicken. Tunjuk kat ni game dia. Teriyaki chicken ni. Nampak? Nampak. Boleh lah. Okay. Sedap tak? Dia tak, buka dia tak payah nak balik-balik. Dia just tarik je. Oh, dia poket kan? Dia poket.
Tapi kuah dia sikit lah. Tapi sedap lah. Dia ni aku dapat belah daging lah, sedap kok. Kuah dia sikit lah. Dia punya daging macam daging pos peti. Macam pos peti burger. Eh bukan pos peti burger, JCB. Daging dia besar, kuat bukan? Okay. Buah tu. Apa bunyi apa? Kan ni kan. Ha punya grill chicken only sen 68. Aku punya 58. Tambah RM1 dapat sini. Lagi puas. Baik, ikut orang lah. Aku suka yang ni traditional kan. Kau ada perasan tak? Yang dia kicap dia tu. Soyu, sweet soyu apa ni? Salty soyu lah. Tak ada. Aku kalau benda macam ni aku makan dengan kicap dah. Tapi kuah ini pun dah ada kuah. Kuah dah sikit, kuah dah kat bawah ni. Ya. Yeah. Okay lah. Air dia makin lama makin sedap. Ke sebab kita dah ada. Boleh nampak air dah. Not bad lah, okay. Actually lah bagi aku kan. Walaupun kita makan dua, empat jenis je kan. Aku dua makanan, dua makanan. Dengan satu air, tiga lah semua. Seorang tiga pun total makanan ni adalah RM46.50. Termasuk tax. Ada tax lah, kata ada tax. Ada tax lah. Takpelah, tak kisahlah. Tapi total makanan ni RM46.50. Okay. RM46.50 nak boleh, aku boleh makan 2 hari, 3 hari lah. Kalau typical aku just pergi praktikal, balik praktikal lah. Okay. Untuk seorang lah, bukan untuk sama aku semua. So, aku tak pastilah typing boleh terima kat benda ni, okay. Aku rasa boleh lah, start boleh lah. Orang dah start harga tinggi. So belah KL pun maybe biasa aku rasa kat sini eh. So aku just tak pasti lah benda tu. Sebab kat dia banyak lagi benda murah, okay. Kalau nak compare belah Kedah, utara pun semua lagi banyak benda murah, okay. And bagi aku Family Mart ni still sedap. Dia tambah sedap lagi sebab aku jarang sangat makan. Dan untuk few makanan Jepun yang aku suka lah, okay. Dia ni lah untuk ngajar aku. So aku kan trick dia macam tu je gila. Aku takkan buat makanan sebagai daily food aku. Yelah daily food, apa kau duduk kampung kan, mak masak nak buat daily food. Tapi tara aku duduk bujang dulu pun, dan rumah sewa pun aku tak adalah trip daily food ni eh. Kena rajin juga masak lah, kau buat macam ni hari-hari. Ui, kau pak duit eh, share kat. Pertama kau pula student lah yang harap penyaman. Tapi untuk style macam ya, kau just nak lepak je lah kan. Ada lake garden kan, beli satu satu ni, satu air, lepak lake garden. Nice lah, okay. Nah, kaca macam tu boleh lah. Tapi nak buat hari-hari aku kenyang makan. Tapi kenyang ni bukan kenyang setara dengan kenyang makan nasi putih campur lah, right? So makan nasi putih dia banyak. Kayak ni nasi dia pun dia try lah. So aku rasa dia silap untuk video hari ni. Aku berpuas hati lah, okay. Sekali makan dengan harga macam ni aku rasa okay lah, right? Lepas tu, maybe kadir Family Mart ni boleh teach penduduk Taiping tentang Korean food lah kan. Maybe lagi akan lagi banyak lah Korean food kot lepas ni kan. Lepas tu mungkin, ataupun benda-benda lain nak masuk juga ke, macam Four Fingers ke apa tak apa lah. Masuk lah kan, sebab at least kita tak perlu lah nak pergi jauh. Cuma kita kena tahan sikit lah sesak tapi. Dah start macam-macam ada kan, dulu tak ada apa lah. Sekarang bila ada ni kena sabar sikit lah kan, betul pun semua. So, kalau kau suka video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, ni suggestion boleh komen di bawah. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Goodbye.